teman-teman. So ya, yeah, di video kita kali ini gue akan mencoba salah satu game Naruto yang menurut gue paling GG sih ya. Cuman ini game ini walaupun game Naruto tapi bukan kayak game-game Shindo gitu cuy. Ini tuh mirip-mirip kayak Rogue Lineage. Kalau kalian pernah main Rogue Lineage ya, itu game Dajjal satu itu yang komunitasnya benar-benar toksik parah banget ya. Ini salah satu game itu. Jadi ya kalau kalian beli ya, karena ini mesti beli, kalian enggak bisa dapat gratis gitu. Ya harganya 300 Robux, mahal yes. Gua tidak menyarankan kalian untuk beli ya. Pertama ya itu tadi mahal, yang kedua susah Pak, susah. Tapi seru, gue udah main dari kemarin dan gue udah nge-wipe beberapa kali. Tapi gue masih kayak masih belum terlalu mengerti gitu lah. Karena di YouTube juga informasinya kayak rada-rada gimana gitu. YouTuber pada ngasih taunya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Kayaknya emang gamenya tuh pengen kayak misterius-misterius gitu cuy. Jadi orang mesti main sendiri biar tahu cara mainnya kayak gimana gitu. Tapi tenang aja, ntar kalau misalkan gue udah main, udah gue mulai mengerti, ntar gue kasih tau kalian, tenang aja oke? So ya, yeah, sekarang kita langsung aja mencoba. Dan ya karena ini game Naruto, udah pasti ada klan-klannya. Ada Uchiha, ada Hyuga gitu-gitu teman-teman ya. Ntar kita akan coba untuk gacha juga. Karena sekarang klan gue kalau gak salah Lee deh. Dan Lee itu sebenarnya bagus Lee itu, kan dia bisa ini kan nge-unlock gate yang sampai ke-8 gitu kan. Tapi gue gak tau sih di game ini udah ada belum ya gate yang ke-8. Kayaknya belum ya. Setau gue sih belum ada sih. Jadi kayaknya akan gue ganti dulu. Gue bisa gacha nih, karena dia sekali gacha aja 200. Bayangin guys, udah gamenya harganya 300, sekali gacha klan itu harganya 200 dan gak ada kode di sini ya. Ini game bukan kayak game-game kayak pada umumnya gitu. Ini game-game bener-bener hardcore parah Pak. Jadi kalian ketemu orang aja kalian bisa langsung dibunuh gitu kan. Dan enaknya lagi di game ini cuy, kalau misalkan kalian ketemu Uchiha gitu ya, klan Uchiha, nah itu kalian bisa ambil mata dia cuy. Jadi kalian bisa curi mata orang sebenarnya anjir. Jadi kalian bisa mendapatkan saringan dengan cara mencuri mata orang gitu kan. Tapi ya cara untuk ngedapetin skill untuk ngambil matanya katanya susah. So ya, yeah, sekarang kita langsung aja coba teman-teman ya. Ikzo. Oke. Okay. Gua sudah di in game. Tadi gua lagi nyari-nyari server dan ya seperti yang kalian tahu game-game kayak Rogue Lineage gitu servernya kebanyakan United States anjing. Gila, lihat enggak? United States semua gak ada, Jepangnya gak ada gitu. Apa nih? Tuh lihat, ada nih Jepang nih 20/20. Tapi imagine Poland, Jepang udah pada rame semua gitu loh. Ya udahlah ya, kita di sini aja ya. Oke, ini awal-awal kalau kalian masuk ya, ini kalian bisa langsung continue atau new game gitu kan. Kalau kalian continue ya udah kalian pakai dengan karakter kalian. Tapi karena gua mau ulang, ini gua mau ngulang ya. Gua udah main sebelumnya dan ini karakter gua liat gak sih burik banget. Udah rambutnya kayak begini gitu kan, tapi ada kumisnya begini aja. Jelas banget cu. Jadi gue pengen new game aja. Nah ini ada enter pin. Cara untuk dapetin pin itu kalian mesti main dulu, mesti continue dulu. Terus kalian mesti ngechat tanda seru pin kayak gini cuy. Nanti ya kayak gitu ya, ntar kalian akan dikasih tau pin kalian berapa. Jadi ya ini pin ini dipakai untuk new game kayak gini cuy. Karena gue pinnya 1820, gue akan bikin start new game aja oke. Karena gue kan sekalian pengen ngegacha juga kan. Nih gue udah punya kayak ginian tugas tuh, biji menyala-nyala gitu. Pasti gue juga gak ngerti apaan. Ya ini yang terjadi kalau kalian mati ya, life force kalian nol. Jadi di sini kayak ya kayak Rogue Lineage lah, ada kayak nyawanya gitu. Di sini nyawanya 5 kali kalau enggak salah. Kalau kalian mati 5 kali, di sini namanya life force sih, bukan nyawa ya. Life force kalian udah habis nol ya, kalian masuk ke tempat ini nih. Ketemu sama Akroromo. Nah, di sini karena gue pengen new bloodline, kalian bisa lihat tuh bloodline-nya. Ada Hyuga, ada Uchiha, ada Uzumaki, Zetsu, Airui, Hoshigaki, Senju, Akimichi. Akimichi ini Choji ya, jelek banget. Jadi ya kita akan langsung aja mencoba. Kita akan menggacha teman-teman ya. New bloodline Mel, dan kita harus bayar 200 bobak, imagine gak sih? Bentar, gue akan ngomong ke si Syawali gitu-gitu teman-teman ya, karena kita mainnya kan sama mereka kan, jadi kita tahu. Karena si Syawali dapat Hyuga anjir, imagine gak sih, dapat Hyuga coy, gue gacha nih, ngeliat gak? Oh liat. Gizo, kita coba ya. Hyuga, ketik kecik Hyuga dulu. Apa Uchiha, aku mau Uchiha ibu, mau Mangekyo anjir, gas. Ah dapat gak? Dapat please. Gak tau belum, sabar. Masih belum tahu dapat apa. Wah, apa nih? Naruto. Oh iya dapat ini ya, Uzumaki ya? Uzumaki bagus enggak? 5%. Wah. Tapi enggak ada mata ya?
Enggak ada. Gacha lagi enggak menurut kalian? Serangnya ikut. Aku sih enggak sih kayaknya, kalau main aman. Uzumaki bagus emang? Bagus sih. Iya kah, wow, Uzumaki bagus kah? Masuk meta. Reroll. Tapi aku mau Uchiha, Ibu. Tapi gue ngerasa gue gak akan hoki lagi sih, Ber, ya gak sih, Ber? Kacau lah, Uchiha ya, uniknya apa sih? Kalau Uzumaki uniknya apaan? Lagi jelek banget anjing karakter gue. Oh ini lihat tuh, cakarnya banyak banget sih, lihat. Iya, 130. Hah? Iya, coba boleh. Uzumaki. Nambah 30% ya. Cakarnya 30 anjir, 130. Cuma itu doang kan bedanya kan, gue new bloodline aja lah. Uzumaki 5% sih, anjir. Uchiha 2% coy. Gezok, 200 sekali lagi, bodo amat. Please. Uchiha. Dapat Choji. Ya. Yeah. Hyuga. Oh, Hyuga kah? Hyuga. Wah, Hyuga. Gila. GG dapat Hyuga coy. Imagine. Tapi gue enggak suka orang gue jelek. Kalau gitu gue ganti dulu. Anjay, dapat Hyuga, guys. Anjay. Wow. Ya, kita punya mata yang sama, Xiao. Tenang, Xiao. Kita akan menjadi klan Hyuga bersama ya. Kasih aku mata, Bang. Mauan. Kasih aku mata ya. Hai. Dapat mata nih, Bos. Ya, ilo jelek banget sih orang gue sih. Oke, bentar guys, gue akan cari karakter gue yang bagusan dulu ya. Karena kalian enggak bisa customize karakter kalian sendiri, anjir mesti gacha begini, Cok. Bentar ya. Oke, ini udah mulai lumayan. Gue mau join lu pada, di mana sih lu pada? Udah, join aku. Oh, udah join gue? Continue, Mas. Oke, continue ya. Tinggal kotanya nih. Yah, Bio, Ber. Tapi deket sih. Bio deket ya. Oke, jadi di game ini tuh ada 3 kota ya, Ber ya? Iya gak sih? Ada berapa sih? 3 ya? 4 ya. Tiga tau? Tiga tempat, tiga kota utama. Pertama, Konoha. Namanya apa kalau Konoha? Serio ya? Soritia. Oh ya, Soritia. Kota Leaf Village di sini Konoha namanya Soritia. Lalu ini, kalau ini kota air sih kayaknya sih. Kabut ya. Jadi kayak kalian keluar sedikit tuh kabut gitu. Tapi ini pintunya selalu ketutup, gue gak ngerti kenapa. Kayak gak bisa dibuka gitu. Mesti lewat jendela, lucu banget dah. Ada pintu tapi selalu jendela ya, aneh banget gitu kan. Nah ini ada senjata-senjatanya tuh ya, kalian bisa pakai senjata, bisa pakai armor-armornya, anjir. Gila Hyuga tapi di Kirigakure, anjir gue. Anjay. Nah ini ada, ini kan karena gue bilang tadi kayak Rock Lineage, dia ada kayak trinket-trinket gini cuy ya. Jadi ya cara dapat duitnya gitu. Dan di sini itunya di mana sih? Kristalnya di atas ya? Kristal di sini kalau tempat keluar jendela. Iya, tempat keluar jendela kan. Jadi di sini ini tuh kayak di game ini kayak Elden Ring. Kalau kalian mau pernah main Elden Ring, itu kan kayak ada fireplace. Anjir kaget gue. Sialan nih, ini si Wali nih. Lu beli armor itu, Xiao? Iya. Anjay, keren amat armornya. Sama kita adik kakak nih. Anjir. Ya, ini kalian mesti nge-unlock. Aduh, gue gara-gara kepukul lu tadi in combat, anjir, enggak bisa nge-unlock ginian. Nah, ini tuh kayak grace di Elden Ring gitulah, kayak fireplace-nya di Dark Souls, teman-teman ya. Jadi kalian ngeakses apapun di sini, ngeakses skill kalian, ngeakses server, kalian bisa nyari server di sini juga gitu kan. Jadi kalian langsung unlock aja. Nah, ini tuh chakra point namanya, cuy. Jadi kalau kita rest ya. Nah, di sini ada kayak macam-macam tuh, ada travel. Kalian bisa, kalau kalian ketemu chakra-chakra point lagi, kalian bisa langsung pindah-pindah gitu, cuy. Karena gue di sini baru main jadi cuma satu ya. Nah, ini skill. Skill ini, jadi kalian mesti ngebuka satu-satu ya. Skillnya nggak kayak nggak dikasih tahu gitu. Jadi kita mesti cari tahu sendiri, bener gak sih, Al? Jadi skillnya tuh kita mesti nggak unlock dulu, baru kita tahu skill selanjutnya tuh nggak unlock apaan gitu, cuy. Jadi itu yang sebenarnya sedikit susah, cuy. Kalau kayak game apa ya, project saya apa sih yang unlock gini? YBA. YBA kalian bisa tahu kan skill selanjutnya yang kalian mau ambil apa gitu kan? Nah di sini kalian nggak tahu. Bisa jadi kalian naikin tapi nanti malah nggak dapet skill yang bagus gitu, bisa jadi juga. Dan kalian mesti nge-wipe lagi, cuy. So ya, emang agak susah sih game-nya sih. Jadi karena di sini gue belum bisa ambil, jadi gue nggak usah ambil dulu ya. Di sini ada setting lift, ada destroy. Nah destroy buat apa, Ber? Kalau destroy, Ber? Destroy apa? Destroy ini jangan. Destroy ini buat apa sih? Crystal. Hah? Obatin crystal shard. Nah itu buat apa? Buat elemen. Ya, buka elemen, perlu itu. Oh, tapi hancurin ya, nggak berguna-guna, Bang.
Oh, itu mata lu udah aktif tadi? Udah, awakan. Kok bisa? Widih. Mata si awal berkerut sekarang. Berkerut, gue juga bisa sih. Iya, Ber, gue juga bisa nanti, Ber. Berkerut nih, Ber. Yoi. Ayo. Ayo kita awal-awal farming dulu berarti ke Soritia ya. Ya, ini keluarnya masih begitu. Anjing, gimana enggak sih? Waduh, kok kalian bisa naik ke atas itu? Aku enggak bisa, Bang. Oke. Okay. Yoi, gila gak sih? Game-nya tuh berasa ninja banget, guys. Anjay. Parkour gaming gitu. Anjir, kalian bisa naik ke atas itu, Cok. Kemana sih? Di sini ada kayak genin gitu enggak sih? Enggak tahu. Genin, Ronin gitu ada enggak? Ronin apa sih? Jonin kok Ronin sih anjir. Anjay, mata biakugannya menyala, gila. Ya, ini kota Bio nih sebelahan sama Soritia anjir. Kota ini ya, kota Leaf Village. Jadi sebelahan dia, deket banget. Yang satu lagi tuh agak jauh tuh. Dia kayak di tempat pasir gitu, dan itu gua enggak tahu di mana tuh. Ini kita kemana nih? Farming dulu ya? Checkpoint Soritia tuh. Iya, checkpoint. Kita ngambil checkpoint dulu ya. Ya, jadi game-nya kayak begini lah guys ya. Rockline-nya. Jadi kalau kalian baru pertama kali main, apalagi sendiri, nah kalian enggak tahu apa-apa sih. Pasti gue berani jamin. Kalau ngeklik cincinnya buat aku. Itu dapat cincin apa sih? Lu dapat cincin apa sih? Dari Syawali. Nama mana? Nama cakra. Cakra. Oke, dia kelihatan apa sih? Ucih ya, Bang. Oh, bukan. Ini apa deh? Dia apa? Kalian apa nih? Dia tas yang belakang logonya. Oh, enggak ada logonya dia. Li kayaknya sih. Ber. Anterin gue ngambil bel dulu, Ber. Di sini nih. Ambil misi bel dulu. Jadi di sini ada kayak misi-misi bel gitu, cuy. Ntar habis itu misi baru misi satu lagi. Lompatanku belum tinggi, Bang. Hah? Lompatanku enggak. Kemarin ya. Bisa enggak pakai lompatan apa-apa? Cuman emang agak susah sih keluarnya sih. Parkour gitu, cuy. Aku udah bisa naik punggung, Bang. Iya. Nah, ini guys. Tuh kalian bisa lihat di bawah ya. Ini Konoha banget gak sih? Lihat tuh. Yang ada tempat latihannya si Kakashi sama Naruto itu loh, tuh ada gitu aja tuh ya. Jadi kita ntar latihan di situ juga. Ada orang anjir. Ada orang sih. Apakah kita akan mati? Kita ambil dulu nih, kita ambil dulu. Ber, jangan pukul-pukul, Ber. Astaga, Bernard. Improving your skill as shinobi. Nah, retrieve training bell. Nah, gitu kan. Nah, ini cara untuk dapetin training bell di sini nih. Ini ada misi juga nih satu lagi nih. Nah, ini cuman mukulin lock doang sih. Gampang ini. Nah, ntar kalau lock itu ntar itu buat tempat farming kalian, coy. Ber, gua nggak bisa ke situ, Ber. Aku belum punya lompatan yang di pohon. Mesti dipukul Syawali gua buat digendong ya. Pukul aku, Ibu. Sakit. Gila sakit, Syaw. Lumayan loh. Itu senjata bisa rusak enggak? Enggak bisa kayaknya. Enggak bisa rusak kah? Oh, itu ada apa sih kok senjata lu ada kayak cakra-cakra gitu, cuy? Syaw. Aduh, soulbind. Buat apa kalo tuh soulbind? Biar enggak ngedrop. Oh. Bisa di soulbind gitu ya? Anjir. Anjir langsung pecah tuh kan. Break block deh anjir. Gimana sih cara lompat gitu, Syaw? Astaga. Apa punya? Pakai cakra, baru lompat. Udah apel tuh. Cakra lompat gak usah embuan. Gak pakai cakra nih, pasti di atas lumpur nih. Nah, kesini gue inget nih, ntar ada kayak parkour-parkournya gitu jatuh kesini. Bukan di sini sih, depan lagi. Nah itu tuh. Kocak banget masa tempat ngambil bela di situ anjir. Bisa kah? Bisa. Aku punya tricam sama lompat di pohon. Gas. Let's go, kita mengambil bel dulu ya. Kita menjadi muridnya Kakashi gitu kan. Ini Sasuke rambut ungu anjing. Sama Naruto rambut biru. Kayak di ABA anjir. Naruto rambutnya biru anjir. Oke, dapat bel ya. Minggir bang. Oh, dapat 2 biji ibu. 1 biji ungu, 1 biji putih. Let's go, kita langsung kasih aja. Dapat combat scroll ya, apa sih? Parkour scroll. Di sini kalau ngambil skill tuh mesti pakai scroll gitu, coy. Jadi nggak cuma duit kan, Ber? Iya. Sama apa shard ya? Iya, shard yang paling suka. Itu yang kristal shard itu. Iya. Nah, itu kan katanya tinggal destroy doang, anjir. Iya, destroy tadi butuh uang 100 sama Star Remnant. Star Remnant dapat dari mana? Star Remnant Island Adventure, Ber.
Apaan lagi Star Remnant aja, itu anime adventure buat Fragman, Fragman. Fragman. Fragman, ya Fragman. Fragman. Ayo ayo turun. Uji nyali lah ini. Uji nyali. Ah! Ajir, gila berkurang banyak banget, Bang. Lihat sini. Anjir, gila. Ntar tinggal ntar dulu sih, ngomongnya ada orang lu sih, ntar diambil mata lu. Ngeri anjir. Ayo sini. Gila, game-nya ya begitulah guys ya. Kalian kalau mau main ya main aja, beli ya, oke. Harga 300 Robux. Tapi ini benar-benar kayak rock, kalau kalian mati udah hilang gitu kan, semua hilang nih life force yang tadi gua kasih tahu. Gua kan masih 100%. Kalau kalian mati itu hilang, coy. Jadi jangan sampai kalian di grip ya. Nah, itu dapat tuh. Oh, ini shard ini ya? Iya. Nah, dapat. Oh, berarti setiap kali nge-quest dong. Iya. Ini apa nih? Dapat ini gua. Apa ini? Parkour scroll. Buat apa itu? Itu buat ngambil skill setahu gua. Oh, ini udah ambil quest ini kan? Udah, gue udah ambil. Udah tinggal ambil quest ini. Gue mau akhirin dulu videonya, karena ya udah nggak ada yang bisa diapa-apain lagi gitu kan. Coba lihat mata lu dong, Xiao. Aktifin. Cus. Cooldown 50. Gila, keren banget, anjir. Gila. Orang. Cus. Cus, orang. Xiao, be careful. Mata lu diambil. Hati-hati. Ada orang gitu kan. Bloodnya li, widi. Cool. Can you open gate gitu? Can you open gate? Can you open gate? Gue pengen liat apakah Lee bisa open gate? Wakil, matanya Shawali. Gate one, mana? Uidi. Ya aku kan, yoi. Coba liat, apakah dia bisa buka gate satu? Kayaknya baru main juga ya? Baru main juga. About to be able to, oh dia bentar lagi. Oh, so you can open gate. Wakil, Jauh, sakit banget, sakit banget, jauh. Tau gak, lu muter dari 153 jauh. Tiba-tiba aku tekan gila lagi, war kill deh. Wanna be in clan? Oh, kita mau diajak ke clan? Sure. Clan Kusa. I want to join Kusa. Wih, dikasih cincin. Anjir, kayak masuk Akatsuki. Oh my god. Dan invite. Wih, aku Kusa ibu. Yoi. Kusa. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja lah? Gak tau gue gimana cara bikin sendiri. Gak apa-apa lah, gue dapat Kusa. Kok nama gue belum Kusa? Oh, udah ada nama gue Kusa. Oke, teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini. Bloodlines ya, tentang Naruto. Ingat sekali lagi buat kalian para pencinta Naruto, ini bukan game Sindo, oke? Jadi jangan mengira game ini bakal gampang gitu kan, dan emang game-nya bayar juga sih. Yang gue yakin kebanyakan main Sindo gak akan beli. Gak bercanda. So ya, yaudah itu aja untuk video kita kali ini. Enjoy the game, man. Kalau kalian beli ya, ntar gue kasih linknya di deskripsi, oke? Thank you buat kalian semua yang nonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe kalau mau. Gak usah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.